Oke. Oke, layarnya sudah terkembang. Ada badai sedikit, tapi gini, rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan coba untuk membahas tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi mangrove, gitu ya. Mungkin sebelumnya udah pernah ada kuliah botani laut, pernah ikut nggak? Belum? Nggak ikut kuliah botani laut? Ada kan ya? Hah? Nggak ada? Oh gitu, nggak ada. Ya ada lah. Cakra ada, Cak? Botani laut, Cak? Nggak ada. Ada lagi yang ambil. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh gitu, ekologi laut tropis. Oke. Ya, mungkin kalau misalnya nggak ada, mungkin gini, hampir sama dengan yang ikan ya, gitu ya. Kalau untuk tumbuhan, kebetulan mangrove itu yang apa namanya, yang mangrove sejatinya aja itu ada 44 ya. Itu baru mangrove yang sejati, belum yang mangrove apa namanya, komponen tambahan dan asosiasinya. Nah, ini jadi bisa dibilang yang ada di hutan mangrove sebenarnya tumbuhannya dia bisa lebih banyak daripada apa namanya, maksudnya dari banyak daripada pekarangan ini ya. Jadi ada banyak yang harus dipelajari. Nah, kali ini saya akan membawakan tentang jenis-jenis mangrove apa saja yang umum, tapi ada tips dan trik untuk identifikasi yang nanti bisa dimanfaatkan untuk mengetahui jenis-jenis yang ada di luar presentasi ini, gitu ya. Karena saya dapat jatah 95 menit ya. Oh, 35. Aduh, pelit sekali panitianya. Oke, lanjut, kita langsung masuk ke lanjut. Oke. Nah, ini ada karakter identifikasinya. Kalau ikan tadi kan ada sirip gitu ya, ada bentuk badan. Nah, kalau tumbuhan itu pertama bentuk hidupnya. Bentuk hidupnya, kemudian akarnya, batang, daun, dan alat-alat reproduksinya, itu bunga dan buah. Lanjut. Nah, ini kurang jelas ya, tapi mungkin kita bisa ambil lihat yang ada di sekitar kita aja. Pertama, bentuk hidup itu adalah pohon. Jelas ya, pohon seperti ini nih, pohon nih. Ya kan, pohon-pohon gitu kan. Ada yang rumput-rumput, ya, itu bentuk hidupnya rumput. Ada semak-semak. Tahu kan ya, semak-semak? Ya, yang biasa kita ngumpet kalau lagi kebelet nggak ada toilet ya. Nah, situ tuh semak-semak. Nah, kemudian ada paku sama atau palem, tahu ya? Paku dan palem ya, modelnya seperti apa ya? Oke, lanjut. Nah, khusus untuk mangrove ada 4 tipe akar yang umum, gitu ya. Pertama akar tunjang. Nah, akar tunjang ini ciri khasnya ada satu akar utama yang paling besar, itu yang menghujam ke tanah, gitu ya. Kemudian dari akar utama itu keluar akar-akar nafas di sekelilingnya. Itu khasnya akar tunjang yang paling kiri, yang paling kanan ini, gitu. Nah, kemudian di sebelahnya itu adalah akar paku yang ini nih, yang nomor dua, nomor tiga. Akar paku itu bentuknya seperti paku gitu ya. Jadi keluar dari tanah ke atas gitu ya, seperti paku atau pensil ya, gitu. Nah, ada juga akar lutut. Akar lutut jadi bentuknya dia seperti kabel, dari bawah kabel keluar terus melekuk gitu ya, melekuk dan masuk lagi ke bawah tanah. Nah, itu namanya akar lutut. Gitu. Nah, satu lagi akar papan atau banir. Nah, seperti yang di belakang nih tuh. Nah, itu akar papan atau banir. Nah, sebenarnya akar papan atau banir itu modelnya ada dua ya, papan. Akar papan itu dia biasanya di bawah, habis itu meliuk-liuk dan tinggi. Jadi bentuknya seperti papan yang meliuk-liuk, itu akar papan. Kalau banir dia dari atas, gitu ya. Gitu. Tapi karena bentuknya modelnya hampir sama, dijadikan satu. Jadi akar papan dan akar banir. Lanjut. Nah,
Berikutnya daun. Nah, ini nih, makanya nih orang botani harus sabar nih. Daun aja kalau kita mah tinggal oseng, rebus, atau bening ya, sayur bening gitu ya. Ini, jadi yang pertama kita harus perhatikan itu adalah susunan daunnya. Dia daun tunggal atau daun majemuk gitu ya. Kalau misalnya daun petai gitu ya. Petai itu kan dia daunnya majemuk ya. Jadi satu daunnya kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil ada satu daun apa pangkal daun utamanya, kemudian ada daun kecil-kecilnya itu. Nah, itu daun majemuk. Nah, mangga ini daun apa nih? Daun tunggal ya. Itu mangga daun tunggal. Ya. Oh, iya, sorry. Mohon maaf. Dapat enggak? Oke. Daun tunggal udah, daun majemuk ada, udah. Kemudian ada tata letak daunnya. Jadi ada yang berseling, selang-seling. Ya, kalau perhatikan itu sebelah kiri, habis itu di bawahnya sebelah kanan, gitu ya. Ada yang berhadapan. Jadi kiri dan kanan, gitu ya. Itu ini contoh. Nah, kalau yang ini berhadapan nih, kayak misalnya nih daun mangga nih, nah kan? Jadi bisa jadi contoh. Atau berkarangnya. Berkarang ini yang nomor 3 nih, yang paling ujung. Jadi di satu nodus itu, dia tumbuh banyak daun. Gitu kan? Satu lagi, tumbuh banyak lagi. Nah, ini salah satu bentuk tata letak daun. Nah, ini setiap tumbuhan punya kombinasinya unik ya. Nah, itu yang jadi salah satu karakter yang bisa dipakai untuk identifikasi. Lanjut. Untung ya yang nggak ngambil botani laut ya. Kalau ngambil botani laut, harus ketemu yang kayak tadi tuh. Oke. Kemudian untuk daunnya, di dalam helaian daunnya itu sendiri, itu terdapat banyak variasi bentuk daunnya. Gitu. Jadi, untuk di mangrove, yang umum ini ada 5. Aslinya kalau untuk tumbuhan itu ada 36. Jadi ada banyak. Untuk mangrove kita apalkan 5 saja. Oh, udah pilihin yang sedikit tuh. Jadi yang pertama, lancet ya. Dia lancet, dia tipis panjang gitu kan. Gitu ya. Ini lancet, tipis panjang gitu kan. Elips, nih elips. Model seperti ini, elips. Elips, kemudian oval. Oval. Ini oval. Yang ini oval, ya kan? Ya, ini obovate atau bulat sungsang, ya. Bulat sungsang jadi yang seperti ini nih. Bulatnya bulat, nggak bulat sempurna, tapi bulat sungsang. Kemudian bentuk hati, kayak pohon waru. Waru, lawannya lama. Waru ya, oke, makasih. Kemudian ada ujung daunnya, ada yang runcing, jadi kalau misalnya kita lihat daun itu ada yang kayak duri gitu kan. Nah, itu yang runcing. Nah, ujung tajam tuh kayak ini. Kayak mangga gitu ya. Kayak mangga, jadi ujungnya tajam gitu. Nah, kemudian ada yang membundar. Membundar nih, contoh yang membundar nih. Ini yang membundar nih. Membundar. Ada yang berlekuk. Jadi, kalau membundar begini, berlekuk tuh seperti terbelah. Gitu. Nah, ini ada beberapa variasi. Lanjut. Nah, bunga karena ini banyak ya, bunga tunggal yang satu itu seperti mawar ya. Nah, teman-temannya mawar. Bersusun itu kalau misalnya teman-teman tahu bunganya ini apa sih namanya? Saya lupa nama. Keluarganya jahe-jahean bersusun gitu kan. Kemudian ada yang malai itu dia seperti padi ya gitu ya. Gitu. Bulir yang kecil-kecil lah, kalau ini mau tahu ya. Bulir kecil-kecil, pandan seperti pisang gitu kan. Jelas ya, gampang. Bergerombol seperti buahnya ini apa namanya, anggur, betul. Terus payung itu dari bawah satu, terus atasnya buah semua,
keluarganya beri-berian tuh kayak gitu. Ya, jelas ya, kebayang ya. Ya, lanjut. Nah, ini buah di mangrove ini ada 5 tipe ya, yang silinder nih. Enggak kelihatan ya, kalau di tipsnya mungkin kelihatan ya. Silinder, kemudian bentuknya seperti apel. Ini bukan seperti apel mungkin ya, seperti mangga tapi ukurannya kecil gitu ya. Mangga seperti ukurannya kecil gitu. Kemudian ada yang modelnya seperti kacang. Seperti kacang. Ada yang bentuknya seperti bola nih, seperti bola. Dan seperti cabai gitu. Jadi ada 5 tipe buah yang umum di mangrove gitu. Nah, ini semua jadi patokan untuk ketika teman-teman mau memperhatikan dan mengidentifikasi tumbuhan yang ada di hutan mangrove. Lanjut nih. Nah, yang perlu kita ingat, mangrove itu ada banyak. Gitu ya. Karena mangrove itu dia sebenarnya terdiri atas dua, mangrove sejati dan mangrove asosiasi. Nah, mangrove sejatinya sendiri dibagi dua komponen. Komponen utama, nah komponen utama itu adalah mangrove yang bisa membentuk tegakan murni. Jadi kita lihat bakau isinya bakau semua. Gitu ya. Api-api isinya api-api semua. Jadi kalau misalnya ada api-api dari bibir pantai sampai ujung laut itu isinya api-api semua, itu tegakan murni namanya. Nah, itu untuk yang komponen utama. Tapi ada juga komponen tambahan yang dia ada di mangrove gitu ya. Tumbuhnya di mangrove, tapi dia jarang membentuk tegakan murni. Nah, ini ada komponen tambahan gitu. Nanti kita lihat apa namanya tumbuhannya seperti apa. Dan kemudian ada mangrove asosiasi gitu ya. Jadi ya dia mungkin kalau bahasa kerennya ini tumbuhannya andilau nih, antara dilema dan galau. Jadi mangrove asosiasi ini dia sebenarnya tumbuhan pesisir, tapi karena cekcok sama mangrove masih mau juga tumbuh bareng sama mangrove. Nah, jadi mangrove asosiasi ini bisa ditemukan di tumbuhan-tumbuhan pantai. Lanjut. Nah, ini salah satu mangrove sejati ini yang paling terkenal ya. Apa? Bakau ya, bakau ya. Bakau punya ciri khas dia akarnya tunjang, kemudian daunnya besar nih, daunnya besar. Buahnya panjang silinder gitu ya. Kemudian mahkota bunganya seperti canggah ya. Warna putih ini enggak kelihatan ya, tapi di presentasi kelihatan. Gitu. Lanjut, ini ada beberapa jenis rhizophora bakau. Nah, ini rhizophora apiculata, dia ciri khasnya di daunnya. Stilosa mucronata yang paling besar gitu, dan lamarki yang paling kecil. Nah, ini juga mereka memilih rhizophora itu, dia cenderung suka air ya, suka dengan air tawar. Jadi rhizophora itu biasanya tumbuhnya dekat dengan sumber air tawar gitu ya, dibanding api-api ya, api-api biasanya agak jauh dari air tawar gitu. Lanjut. Nah, ini api-api Avicennia. Nah, dia dibentuknya seperti mangga kecil, buahnya tuh seperti mangga tapi ukurannya cuma segini gitu ya, kecil-kecil nih. Ini api-api. Nah, daunnya bentuknya elips dan khasnya akarnya, ini akarnya model akar paku. Akar pakunya tapi kecil kalau api-api. Gitu. Jadi lebih kecil dibandingkan kalau yang nanti Soneratia gitu ya. Lanjut, api-api ini ada beberapa jenis api-api. Ya, bisa dibedakan Avicennia marina gitu kan, Avicennia alba yang paling besar, Avicennia officinalis dan Avicennia rumpiana. Nah, yang paling sering ketemu nih dua ini, Avicennia marina dan Avicennia alba gitu ya. Jadi yang alba lebih besar gitu kan, dan batangnya cenderung putih gitu kan, kita ngelihatnya lebih mudah gitu ya, Avicennia alba gitu ya. Terus daunnya juga lebih besar gitu.
Kalau yang Avicennia marina, dia daunnya lebih membulat dan langsing, gitu. Gitu. Sementara yang Officinia asli lebih jarang dan dia daunnya, ujung daunnya itu dia membulat ya. Tidak seperti ini yang ujung daunnya tajam. Lanjut. Nah, ini Soneratia ya. Jadi dia punya ciri khas pertama akarnya nih. Akarnya dia akar paku. Akar paku cuman ukurannya besar. Tidak seperti api-api gitu ya. Jadi akar paku ukurannya besar gitu kan. Dan yang khas lagi adalah bunga dan buahnya gitu ya. Buahnya itu nih bentuknya seperti bola gitu ya, setengah bola gitu. Ditambah dengan ada kaliknya di bawah gitu. Nah, jadi warnanya hijau dan sangat jelas berbeda dengan dibandingkan dengan jenis mangrove lainnya. Kemudian kalau bunganya ini dia memiliki ciri khas benang sarinya banyak ya. Benang sarinya banyak, jadi seperti apa namanya? Benang-benang gitu ya, keluar warna putih gitu kan dari bunganya gitu. Itu khasnya. Ini dia. Ini di Soneratia. Lanjut. Nah, ini ada beberapa spesies Soneratia. Ini Soneratia alba. Dia punya ciri khas daunnya dia membulat. Daunnya membulat, kemudian kaseolaris nih daunnya panjang dan ovata, dia bulat lonjong gitu ya. Ini kelihatan bedanya gitu. Jadi kalau di lapangan untuk spesiesnya Soneratia ini sangat jelas dan mudah dibedakan, dari daunnya aja sudah bisa dibedakan. Lanjut. Nah, ini Psilocarpus. Psilocarpus kalau misalnya kita kenalnya sebagai bola-bola. Ya karena bentuk buahnya itu seperti bola gitu. Dan kalau misalnya dibuka itu sebenarnya dalamnya lebih mirip pohon kelapa, apa buah kelapa ya. Gitu. Jadi keras gitu, kayak berkayu gitu. Keras berkayu. Dan dia akarnya akar banir dan akar nafasnya pendek tapi tebal, gendut gitu. Gitu. Jadi akar nafasnya pendek dan gendut gitu. Ini khas nih. Psilocarpus gitu ya. Nah, untuk daunnya itu bentuknya elips ya. Dia cenderung elips sampai bulat terus sampai oval gitu ya. Jadi elips sampai oval. Jadi kekhasan dari Psilocarpus ini nih. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada dua spesies. Ini Psilocarpus. Jadi ini yang Psilocarpus granatum, dia punya khas akarnya akar banir nih. Itu Psilocarpus granatum. Ini Psilocarpus mulukensis, akarnya akar nafas gitu ya. Tapi tebal. Gitu, bedanya di situ. Ini Psilocarpus mulukensis, akarnya tebal. Granatum dia akarnya banir. Akar papan gitu. Seperti di belakang ini. Lanjut. Nah, Bruguera ya ini. Kayak nama artis ya, Christina Bruguera gitu ya. Jadi kalau misalnya Bruguera ini, dia memiliki akarnya, itu akar lutut. Jadi seperti kabel, tumbuh dari bawah keluar, kemudian membengkok dan turun lagi ke bawah. Nih, jadi bentuknya seperti ini nih. Jadi seperti lutut, yang ini, bentuknya seperti ini. Kemudian, buahnya silinder gitu ya. Dan di bunganya itu ada selaputnya. Ada selaputnya di bunganya. Jadi kadang-kadang juga ke bawah waktu di buahnya. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa ininya Bruguera. Ini dia. Ini kan ada beberapa variasi. Ini yang Bruguera silindrika, dia ukurannya lebih kecil, kemudian nggak jelas ya. Ini yang lebih pendek, ini yang lebih kayak
apa ya, timun Jepang ya, minyak timun Jepang itu yang sanggula gitu. Gitu. Nah, ada kemudian ada yang lebih panjang yang pasti suara gitu kan. Nah, cuman yang umum sih biasanya yang silindrika ya, yang paling sering kita ketemu ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini dia. Ini alhamdulillah. Mohon maaf. Nah, Exoecaria buta-buta. Nah, ini cuma satu jenis ya, Exoecaria agaloka. Ini yang pertama nih, dia daunnya kecil gitu ya. Gitu ya. Nah, dia daunnya kecil dan bentuknya elips. Gitu ya, bentuknya elips. Tapi hidungnya runcing. Gitu. Exoecaria itu ciri khasnya gitu, daunnya elips, bentuknya runcing, gitu kan? Dan yang ciri khasnya lagi itu adalah bunga dan buahnya. Bunga dan buahnya seperti ini. Gitu ya. Gitu. Nah, bunga dan buahnya bentuknya seperti ini. Jadi dia apa namanya? Seperti apa ya? Lada kali ya. Lada kecil-kecil gitu ya. Gitu. Ini mudah diidentifikasi gitu kan. Kemudian bunganya bergerombol. Dia bergerombol, dia mengumpul gitu ya. Bergerombol mengumpul gitu. Nah, ada hati-hati dengan tumbuhan ini ya, karena si Exoecaria ini ada getahnya, dan getahnya itu yang bisa mengiritasi mata. Makanya disebutnya tanaman ini buta-buta gitu. Lanjut. Ini nipah. Nah, ini nipah jelas lah ya, ini apa namanya, bentuknya sudah beda sendiri ya, palem-paleman gitu kan, dengan akar serabut gitu kan. Nah, nipah ini masuk ke komponen tambahan gitu ya, gitu. Dia masuk ke komponen tambahan gitu. Lanjut. Nah, ini Seriops. Seriops bahasa Indonesia apa ya? Pengar ya, kalau nggak salah, Seriops. Pengar, bukan? Atau nanti kita harus cari nih untuk bahasa Papuanya dan di NTT namanya apa nih ya, yang masing-masing tumbuhan ya, untuk di NTT namanya apa, di ini namanya apa gitu. Jadi kalau untuk Seriops ini, kebetulan dia buahnya itu mirip dengan Rhizophora gitu ya. Model buahnya silinder gitu kan. Model buahnya silinder gitu. Tapi untuk daunnya gitu ya, dia tumbuhnya daun tunggal tapi berlawanan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di apa namanya, Rhizophora tuh ujungnya selalu, kalau nggak tajam dia ujungnya runcing gitu ya. Kalau ini dia ujungnya selalu membulat. Ciri khasnya Seriops tuh ujungnya membulat gitu. Gitu. Dan bunganya kecil-kecil. Bunganya kecil-kecil, tidak seperti mangrove yang lain gitu. Lanjut. Nah, ini Seriops, ini bentuknya. Sebenarnya Seriops ada dua ya, Seriops tagal dan Seriops dekandra. Lanjut. Nah, ini juga yang sering juga ditemukan, tapi dia bentuknya bukan pohon biasanya. Tapi dia bentuknya seringnya semak-semak. Ini si Lumnitzera ini, gitu. Gitu. Dia kalau misalnya jadi pohon, dia ukurannya cuma kecil aja. Gitu. Tapi pada umumnya dia cuma jadi semak atau belukar aja. Nah, ciri khasnya daunnya kecil gitu. Daunnya kecil tapi tebal gitu ya. Kecil tapi tebal. Dan ini bunganya ya. Ini bunganya khas, dia kecil, berumpun dan berwarna putih. Gitu. Gitu. Nah, ini bisa kelihatan ya. Jadi bunganya kecil gitu kan. Dia putih hijau ya, hijau putih kehijauan ya, atau hijau agak putih ya gitu. Nah, itu biasanya kalau misalnya tumbuh bunganya banyak gitu.
bisa bisa kelihatan hubungannya bisa ada di mana-mana gitu. Nah, kemudian dia buahnya, buah mana contoh buah, buah ini kurang jelas ya, kurang jelas ya. Jadi buahnya itu dia bentuknya seperti cabe tapi agak gendut di tengahnya, gitu ya. Bentuknya seperti cabe tapi agak gendut di tengahnya. Kalau cabe kan dia gendutnya tuh di bawah ya, gitu ya. Gitu. Tapi ini gendutnya di tengah, gitu. Jangan mikirin saya ya. yang kemarin yang ada tunggulnya itu. Lanjut, lanjut. Iya, Pak. Lanjut. Nah, ini ada beberapa yang umum juga. Nanti akan kita bahas ya. Misalnya ini ada akantus, jeruju, atau fikum, gitu kan. Kemudian buta-buta, lungsera huda, gigipora, aegesira, sama pempis. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini ada beberapa. Ini nanti bisa dipakai untuk jadi panduan di lapangan ya. Nah, gambar-gambar ini lanjut. Nah, tapi ini ada beberapa mangrove asosiasi yang sering ketemu di mangrove. Nah, dia sebenarnya tadi seperti saya bilang ya, dia asosiasi sebenarnya dia bisa di darat, ya, tapi masih ada teman lah mangrove masih bisa gitu kan. Nah, ini adalah waru laut. Waru dan waru laut itu sama-sama bisa hidup di sekitar mangrove. Gitu. Tapi yang paling sering waru laut. Apa bedanya waru sama waru laut? Ada yang tahu? Yang satu tumbuh di laut, waduh sih. Ada yang sama gitu, tampol. Siapa? Ayo. Daunnya? Lebih besar, tebal. Ah, lebih tebal. Apalagi? Batangnya lebih gede juga? Enggak juga. Oh, pohonnya, ya, pohonnya, ya. Bentuk hidupnya, ya, pohon kalau yang waru laut, pohon, bentuk hidupnya lebih besar. Oke. Terus ini, kalau perhatikan, waru itu kan berbulu daunnya, ya. Nah, kalau waru laut enggak, daunnya enggak berbulu. Gitu. Dia tebal dan licin. Udah lama ya, Pak? Hah? Udah lama, Pak? Berarti udah lama ya, Pak? Sekarang udah waru, ya. Baru laut. Nah, berikutnya lanjut. Ini jeruju. Nah, ini jeruju ini. Ini dia di semak-semak biasanya di bawah tuh. Jeruju. Dia daunnya tajam-tajam bentuknya. Tajam-tajam. Jadi khas nih jeruju nih. Nah, dia daunnya tajam, tidak seperti apa namanya tumbuhan lainnya nih kalau misalnya lihat nih yang di sini nih kelihatan jelas nih jeruju tuh bentuknya tajam. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat, tapi dia nggak tajam beneran ya, cuman bentuknya aja yang tajam, tapi dia nggak sampai menusuk-nusuk gitu, nggak gitu. Lanjut. Ah, ini bintaro. Oh, bintaro. Ntar kayak bintaro. Oh iya Pak, sektor berapa? Gitu. Gitu. Nah, ini Bintaro. Ini daerahnya memang emang di daerah pantai ya biasanya, makanya dia ada di daerah Jakarta yang namanya Bintaro gitu kan. Nah, dia punya khasnya itu pertama bunganya gitu ya. Bunganya majemuk. Tapi dia tumbuhnya tidak beraturan, warna putih majemuk tidak beraturan tumbuhnya. Ini khasnya Bintaro nih, itu Bintaro, khasnya Bintaro. Kemudian bentuknya pohon, tapi tidak terlalu tinggi gitu. Dia tidak bisa terlalu tinggi. Bintaro tuh pohonnya hanya segitu-segitu aja gitu. Dan daunnya itu bentuknya elips tapi panjang. Elips tapi panjang dan ujungnya runcing ya. Ya kan, ujungnya runcing. Jadi memanjang tapi ujungnya runcing. Masih ada waktu nih. 3 hari lagi. Apa? 3 menit lagi. Oke.
Lanjut, nyebut saja kita. Nah, ini bobokuan. Atau kita bilang, Scapiola takada. Jadi adanya apa? Gitu. Karena Scapiolanya takada. Nah, ini bobokuan ya. Ini dia biasanya semak-semak ya. Gitu. Semak-semak juga. Dan dia batangnya tuh berair. Gitu. Ini khasnya si Scapiola. Scapiola takada. Ini orang Belitung paling seneng nih ngomongnya. Takada, takada. Kayak sosok Jepang begitu. Ini Scapiola takada gitu kan. Nah, ini biasanya dia tumbuhnya biasanya di tepi-tepi dari hutan mangrove. Di pinggir-pinggir hutan mangrove kita sering ketemu ini namanya Scapiola takada. Atau kalau nggak di tepi hutan mangrove, di tepinya hutan pantai. Ketemu juga ini Scapiola takada gitu ya. Kita sebutnya aja babakuan ya. Tapi babakuan itu bahasa Sunda ya. Nah, nanti kita harus cari ya nama lokalnya orang sana bilangnya apa itu. Nah, iya ciri khasnya ini adalah memang daunnya memang mirip daun tembakau, gitu ya. Jangan dilinting nanti ya teman-teman ya, nggak bisa. Beda karena ini banyak airnya gitu. Beda dengan daun tembakau yang banyak seratnya ya. Ini banyak airnya gitu. Jadi kalau mau dilinting ya mending di sayur ya sekalian. Gitu. Lanjut, berikutnya ini pandan laut. Nah, ini pandan laut, kadang-kadang kita bisa ketemu di mangrove ya. Gitu. Ini pandan lautnya bukan pandan yang buat apa masak ya, tapi ini pandan yang buat bikin tikar. Tahu kan? Yang daunnya tebal, apa namanya kayak pandan seperti yang biasa kita lihat itu, tapi daunnya tebal, keras dan berduri, ya. Dan buahnya dia khas, buahnya khas nih ya, menjemuk warna merah gitu ya, merah atau oranye, itu yang kelihatan menggantung langsung dari batangnya. Gitu.